Halo Supradi, salam budaya. Ketemu lagi bareng kita di channel Pablo Pictures. Kali ini kita akan mengajak Supradi semua mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Pulau Bangka. Apa itu? Maka dari itu ikuti terus video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan nanya pacanya lah orang. Ulurkan tangan saling bersalam. Namanya kita berkawan. Namanya kita berkawan. Kali ini kita akan mengajak Supradi semua untuk berwisata alam. Tepatnya kita akan mengunjungi Bukit Pigis. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui Bukit Pigis itu di mana. Bukit Pigis tepatnya berada di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip. Jarak tempuh dari kota Sungaliat menuju ke lokasi sekitar 30 menit, dan akses untuk menuju Bukit Pigis ini cukup menantang. Bukit ini berada di ketinggian 126 meter di atas permukaan laut. Ketika kita sudah sampai di puncak bukit, kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang begitu menarik. Ayo kawan-kawan, jangan galak nyakit orang, jangan nanya nek nyaman di badan. Dari atas bukit ini, kita bisa melihat pemandangan hijaunya alam dan beberapa bukit yang ada di Pulau Bangka. Di antaranya ada Bukit Pelawan, Bukit Cundung, Bukit Kupak, Bukit Maras, Bukit Bui, Bukit Panca, Bukit Rebu, Bukit Betung, dan masih banyak lagi. Kalau di hari libur, biasanya kawasan ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pigis ini juga sebetulnya kalau dilihat landscape yang kondisi sekarang sepertinya berpotensi untuk sebagai destinasi wisata. Mungkin untuk saat ini masih dalam skala lokal, yang mana menurut pengakuan dari penjaga daerah sini gitu kan, kebetulan ini kan memang seperti kebun lah gitu, karena di hamparan di bawah sana banyak tanaman duren sama alpukat gitu. Nah, menurut penuturan dari penjaga kebun sendiri, bukit ini ramai dikunjungi setiap akhir pekan, apakah itu satu minggu, oleh mereka warga desa sekitar sini lah gitu, khususnya di wilayah Kecamatan Riau Silip. Ada juga menurut pengakuan beliau yang datang dari Blinyu, yang sengaja datang ke sini. Kalau lihat view di sini ini sepertinya cocok untuk spot foto yang ada di sini. Landscape yang ditawarkan cukup menarik. Sekian dulu kita menemani Supradi semua berwisata di Bukit Pigis. Lain waktu kita akan mengajak Supradi semua untuk menjelajahi tempat-tempat yang menarik lainnya. Pastinya Supradi tetap setia di channel ini. Sampai jumpa dan salam budaya. Manfaat kita bagi-bagi. Manfaat.